dengan usia yang sama, perawatan sama, lahan sama, umur sama, penanaman satu hari, tapi duluan ini selisih beberapa menit. Ketemu lagi dengan KJ Channel atau Kemukus Jumbo Channel. Teman-teman, kali ini saya akan membedakan antara kemukus yang alami dan yang diperbanyak batang. Langsung saja yuk teman-teman, kita lihat tanaman kemukusnya. Ini adalah tanaman kemukus yang sudah diperbanyak batang. Dengan pensil saya ukurkan. Ini batang kemukus yang belum diperbanyak batang, juga dengan pensil saya ukurkan. Jadi batangnya hampir sama. Kita lihat bagian atasnya ya teman-teman. Itu adalah tanaman yang belum diperbanyak batang atau masih kondisi alami full, belum diapa-apakan karena memang sudah nggak bisa diapa-apakan yang bagian ini karena sudah penuh semuanya ke sana. Teman-teman saksikan, dan ini yang perbanyak batang baru buat ini teman-teman. Ini dari sana. Yang ini perbanyak batang hanya untuk mengurangi tanaman yang ada di pohon itu karena kebanyakan sudah, sehingga dikurangi, dialihkan ke sini dua batang. Ini dua batang. Ini baru banget. Kita lihat tanaman ini dari sisi yang lain teman-teman. Nah, ini dari sisi yang lain. Di sana sedang berbunga sudah. Ini yang masih alami full, belum diapa-apakan. Bisa dilihat penampakannya seperti itu, masih utuh. Karena yang di sebelahnya sudah ada, nggak bisa apa-apa. Dilihat dari sisi ini juga sama, batang yang itu tadi, teman-teman. Oke, kita lihat yang sudah diperbanyak batang. Nah, itu teman-teman, yang di depan kita adalah tanaman yang sudah diperbanyak batang dengan usia yang sama, perawatan sama, lahan sama, umur sama, penanaman satu hari, tapi duluan ini selisih beberapa menit. Kalau yang tadi yang sebelah sana teman-teman, yang sebelah sana itu kehalang anu yang cuman berapa meter dari sini. Kalau yang sebelah sana cuman satu batang tok. Nah, sekarang yang sudah diperbanyak batang ini satu, terus yang sebelah sana yang sudah diperbanyak itu satu, dan sudah hampir bagus, sudah hampir baik, hampir keluar ranting juga di sini. Di sini juga hampir keluar bunga karena sudah muncul ranting-ranting, bahkan sudah mulai belajar berbunga. Kita lihat dari sisi yang lain, teman-teman. Penampakannya seperti itu. Ini yang sudah diperbanyak batang beberapa waktu yang lalu, tepatnya kalau nggak salah Oktober pembuatan ini, waktu membuat perbanyak batang ini. Ini batangnya yang dialihkan ke sana. Kalau dilihat dari sini begitu penampakannya, dan yang di sini sudah begitu, sudah baik, sudah hampir keluar
ranting. Kalau yang di sini sudah banyak banget rantingnya, sudah pada keluar, tinggal produktif. Kita bisa menjaganya agar sehat terus, mudah-mudahan juga akan cepat berbuah. Ini ranting juga, di sana ranting, itu ranting tadi yang sudah berbunga, sudah saya tunjukkan. Jadi untuk perbedaannya, yang intinya banget, teman-teman, intinya banget kita mempunyai tambahan tanaman baru dengan gratis, hanya bermodalkan kreativitas kita. Begitu teman-teman, untuk tema kali ini, saya ucapkan terima kasih.